sebut habis. Benar baik dan benar halal. Ini adalah suatu perkara yang penting dalam hidup tiap-tiap orang manusia. Dia cium yong dengan hal amalan. Tuhan terima doa, terima amalan adalah melalui makan minum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ Ayat 51 sampai 56 Surah Al-Mu'minun. Alhamdulillah, setelah Allah Taala cerita dia dalam suratul mukminun ni kisah-kisah rasul sebelum pada ni, bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam dan berakhir dengan Nabi Isa alaihi salam. Ayat 51 ni Allah panggil orang-orang panggil rasul-rasul semua, sebab rasul ni adalah utusan duta Allah di atas muka bumi. Panggil suruh buat dua perkara. Tapi bukan arti katanya tugas rasul ni dua perkara ni, tapi sebagai contoh teladan kepada semua manusia hubungnya dengan makan minum dan beramal soleh. Allah panggil wahai rasul-rasul. Ya ayyuhar rusul. Kalau seorang rasul ni dia panggil rasul. Tapi ramai-ramai rasul dia panggil rusul. Ini dalam istilah dalam bahasa Arab dia panggil jamak taksir. Nah, jamak taksir yang pecah daripada mufrad so tu jadi berbagai-bagai. Nah, kalau rasul, rusul. Kalau masjid, masajid. Kalau rajulun, rajulun makna seorang. Orang jatuh ramai-ramai rijal. Kalau apa? Kalau kaki hamisar, rijlun, rijlun makna kaki. Tapi kaki banyak-banyak kaki arjun. Dia tak serupa dengan rijal. Ini bahasa Arab ni kita kena ada dengar. Nak royak katanya tai tu dia lagu mana tu wallahu alam. Aku tak tahu. Tapi kena dengar daripada orang Arab sendiri. Tak apalah, hal tu saya tambah dah. Ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul. Kulu minat tayyibat. Makanlah dari benda-benda yang baik-baik lagi halal. Ha, lagi halal ni dia terjemuh nak jadi crop plum masuk habis. Benda baik dan benda halal. Ini adalah suatu perkara yang penting dalam hidup tiap-tiap orang manusia. Dia cium yong dengan ha amale. Tuhan terima doa, terima amale adalah melalui makan minum. Allah rayak lagi wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Bermaknanya setiap orang rasul ni adalah manusia, kena makan, kena minum, dan umumnya lelaki belaka rasul, tak ada perempuan. Makan minum seperti manusia ramai-ramai, tapi orang tak layuk samai
Dia ramai dai dengan rasul jadi manusia. Yang naknya rasul ni daripada golongan malaikat. Hak pasal tak makan, tak minum, tak tino, tak jatah, tak tidur. Ayah nak pasal itu. Allah raya di sini nak jadi rasul tu jadi contoh makan, minum hak halal dan beramal soleh. Alhamdulillah. Sesungguhnya aku amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ni besar benar ni ayat ni. Hubungnya dengan makan minum, Nabi raya di dalam hadis. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah suruh ataupun perintah orang-orang beriman adalah sama dengan perintah yang Allah perintah kepada rasul-rasul. Sebab tu kita semua ni dia panggil mata tahan dia kan. Walaupun syariat pada zaman-zaman dulu hukum-hukum ada berbeza di antara umat nabi-nabi dulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya perbezaan dalam sebahagian hukum dalam sebahagian syariah. Tapi umumnya akidah adalah akidah yang sama. Nah, akidah pegangi ha Allah Taala, ha malaikat, ha kitab, ha apa semua tu adalah serupa belaka. Lagi hak serupa lagi iaitunya pegangi hubungnya dengan akhirat. Hak ni tak ada khilaf di antara semua rasul yang dia dok kecek dok royak tu mungna umat dia supaya pergi kepada akhirat. Hak ni tak ada khilaf juga. Tapi hak khilafnya puan dari ayat ni setengah-setengah ya. Pada zaman dulu tak ada tutup aurat supaya dengan zaman umat Nabi Muhammad. Puasa tak supa, semaya tak supa, tapi ada tak semaya pada zaman dulu? Ada. Wallahu alam. Duk tengok dalam tafsir-tafsir, semaya pada zaman-zaman dulu pagi dua rakaat, petang dua rakaat. Sekat tu. Puasa setahun sehari je. Setengah-setengah umat. Sehari je puasa. Tubuh badan besar pada zaman dulu. Lah ni tubuh badan kecil. Okey. Tapi Allah Taala bui hukum me, bui syariah tak sama. Orang zaman dulu tubuh besar ngagagah ngagapa, tapi amalan tu tak ada. Tak ada banyak. Sikit-sikit je. Quran ataupun kitab-kitab pada zaman dulu bukan sebuah pasal boleh baca belaka tiap-tiap orang. Bahkan orang hok duduk rapat dengan rasul saja yang boleh baca. Rasul tu juga ada boleh baca. Lepas tu orang-orang hok mengaji duduk rapat sungguh yang istimewa. Kita alhamdulillah umat Islam boleh katakan seluruh dunia semaya mata tahan dia kan. Kecuali orang hendak tambah ga tu tambah ga ni dalam semaya dia pertikam dia tak apa hak dia duk tunjuk tak serupa dengan hak Nabi wallahu alam. Puasa mata tahan dia kan belaka 29 sampai 30 hari mengikut keadaan negeri masing-masing, napa anak boleh, tak napa anak boleh. Tapi 29 sampai 30 hari. Qira'ah mata tahan dia kan belaka. Tak ada kira orang kecek bahasa Jepun, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa apa. Baca serupa belaka. Cuma pelek lidah masing-masing tu wallahu alam. Hak ni duduk di tiap-tiap orang yang nak fasih ke tak fasih. Tapi boleh baca Qira'ah serupa belaka. Alhamdulillah. Ni umat Islam. Sehingga setengah-setengah Nabi itu bukan. Setengah-setengah hadis yang Nabi sebut katanya Allah beri kepada umat aku tapi dia tak beri kepada rasul-rasul pada zaman dulu. Tengok. Beri kepada umat, kepada rasul pun dia tak beri pada zaman dulu. Gapo lagi istimewa umat Nabi Muhammad ni saya sebut kupah-kupah Lailatul Qadar. Zaman dulu tak ada Lailatul Qadar. Ha. Buat amal yang kita duk buat amal, buat sikit boleh banyak. Pada zaman dulu tak ada. Umat Nabi Musa buat dosa nak taubat kena bunuh diri. Suruh orang tolong bunuh ataupun duk di tempat tinggi atas bukit terjung mari tong tong. Mati, itulah taubat. Dalam sebahagian tafsir royak, tapi kebanyakan tafsir katanya suruh bunuh di antara kaum dia sendiri tu, mung bunuh aku. Jadi jang suruh bunuh. Bunuh.
Tuhan raya katanya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum. Mung bertobatlah kepada Allah, kepada Tuhan kamu, maka hendaklah kamu bunuh diri kamu sendiri. Ni tengok, kalau kena kita zaman dah ni, siapa buat dosa, bunuh diri. Habis, tak tinggal bakar sayah pun. Kita ada dosa belakang. Pada dosa, hak sakut dengan Allah, sakut dengan sesama manusia. Aninlah. Apabila kita dengar ayat-ayat pasal ni, tergambar bahawa Allah Ta'ala beri rahmat banyak kepada kita. Lepas tu, bila dia suruh Rasul, adalah sama juga dengan dia suruh kita. Kecuali, ha ni kecuali, ada di dalam beberapa ayat, hak pasang bui khoh kepada nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang dia tak bui kepada hak lain. Seperti apa? Saya misal ni. Zaman-zaman dulu dia bui kepada rasul-rasul ni boleh menikah banyak. Ha, tu. Nabi Sulaiman saja bini dia 100. Ha ni hak tersebut di dalam hadis. Ha tu. Setengah-setengah nabi pada zaman dulu bini 300 orang. Ha. Pakno kita lah ni sakit kepala, dua orang sakit kepala dah. Seorang pun sakit kepala. Bukan? Bos saya. Malah dia bos saya tu. Kau tu. Pada zaman-zaman dulu, ramai rasul-rasul, nabi-nabi yang Allah Ta'ala wikoh kepada dia. Supaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia sebagai contoh, sebagai teladan kepada umat. Tapi sebahagian reng tu, Allah Ta'ala wikoh kepada dia, takwi kepada umat. Kan ni kita kena yang berapa? Kita nak gi ang katanya, eh nabi apa nama? Jadi contoh, jadi bab yang tua yang kepada umat. Tapi dia sendiri bini ramai lebih pada pak orang. Contoh ke mana? Soalan pasal ni orang tangsa senik ada duk tanya-tanya. Sehingga ulama Islam mari duk jawab so. Alhamdulillah. Nah. Kita pergi lagi. Dalam ya apa? Ayat lepas pada ni. Iaitunya Allah Ta'ala firmannya, sesungguhnya aku amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Allah. Hak ni royak kepada Rasul eh. Tapi hak sebenarnya nak royak kepada kita ni. Nak royak kepada umat kita semua ni. Tuhan tahu belaka hak mu duk buat. Sebab apa tu? Ni tengok dah. Cium yong di antara maka amalan Allah Ta'ala tahu. Sebab galiknya apabila orang ada dia makan, minum, dia ada tenaga. Nah, ada palangan. Palangan ni apabila kita boleh daripada makan ni yang kita duk makan, minum, alhamdulillah dia menyegarkan tubuh badan kita. Boleh jadi segar, boleh kita boleh kerja, boleh buat amal. Dan semua yang kita duk buat hari-hari ni adalah adanya kebaikan kepada tubuh badan kita. Dia tak sewi kita duk makan minum benar-benar haram. Sebab tu dosa besar orang hok makan minum benar hok haram. Pas kita kena ingat katanya semua yang Allah Taala haram, nabi royak katanya haram, semua tu mudarat belaka. Boleh jadi masa panjang ataupun masa pendek. Oh ni kita kena ingat ni. Ulama-ulama banyak tulis. Sebab apa Allah Ta'ala hukum benda tu haram? Ulama jawab dengan umumnya, itu adalah mudarat. Orang ada pasal duk makan benda haram, terutama sekali, ia akan jadi daging darah. Makan duit yang tak halal tu. Ingat molek dah? Bukan ambil makan ni jepuk, makan ni hok haram, babi ke apa mari duk makan. Orang Islam kita, dia bersumpah dengan babi, dia tak makan. Dia tak makan dead cat. Tapi orang Islam kita setengah-setengah minum arak. Bukan? Minum daun ketong. Ada rebuh pergi mari. Cocok ubat. Isak tu, isak ni. Makan duit hok tak halal. Duit hok orang, duit kerongkan. Duit kerajaan, duit hasil rakyat. Tapi dia ambil, dia makan, dia guna, beli rumah, beli tanah, beli kereta, beli tu, beli ni. Ha ni, bukan arti makan saja, bahkan guna pun adalah dikira makan, dikira guna. Banyak mana orang-orang Islam kita
Apabila liat tang ni, sakut dengan liat tang, tak apalah lah ni, tak buka cuang wala dah. Boleh kecek. Masa nak liat tang, orang duduk pergi tabur duit kok kampung, ambil 1,500, ambil. Kita makan duit tu, semua haram belakang. Walaupun ada setengah-setengah orang yang katanya tak apa sebagai hadiah. Ya kiyah belakang tu. Semua tu adalah maslahat dan tujuan belakang. Ada kau tekah kita tak ada liat tang, orang mari, mari tabur, ambil. Tiap-tiap umur ambil belakang, ambil. Oh, kaya orang. Okay. Senang, tak ada kena kerja, orang mari duit-duit free. Walaupun dia tak ada duit hari-hari. Inilah menunjuk katanya, hak kita duk makan, minum, walaupun sekok dua kok, dia akan jadinya daging, darah kita, Allah Ta'ala tak terima doa kita dan amalan kita. Hak tu dah dia jadi darah, tak molek dah. Apabila kita makan-makan ni, utamanya sekali orang-orang lelaki ni. Orang jatuh, dia akan jadinya air mani. Nama suci. Daripada darah kita tu, maka dia pergi duduk di kemaluan kita. Ketika kita jimuk dengan isteri kita, maka jatuhlah benih masuk di dalam rahim isteri. Pahanok nak jadi nak jadi molek kok mana? Tak ngah. Wallahu a'lam lah. Kita nak jawab lagu mana dah. Duit kalau dia tak halal ni, kita tahu sendiri. Orang tak ngaji minta maaf dah. Orang ngaji cerak lah dia tahu. Orang tak ngaji pun dia tahu katanya duit ni duit tak halal. Lepas tu nak mula, aku nak buat lagu mana nak jadi duit ni? Boleh. Dengan cara pasang kalau dia orang mari tu WhatsApp. Prong sai saat. Lut daripada kadi. Padahal kita sendiri, minta maaf ni dah. Dia keratop dengan konsuan yai. Kita sendiri lebih tahu. Saya misal mudah-mudah ni. Misal Habib Mak tanya saat ni dah. Saya misal mudah-mudah. Duit kita ada 10 kot. Lata-lata kita temung duit di atas latas. 3 kot. Saya misal ni. Kita jang ke tak? Nak ambil duit 3 kot. Kalau kita temung atas latas, mari capung dengan duit kita nak pergi beli nasi kabur sekali lagi. Jangan gedak. Cerak lah. Orang dia berjuruh, orang baik. Dia tak ambil duit. 3 kot mari dia campur dengan duit dia beli nasi kabur. Sebab apa? Ni bukan duit aku ni. Cerak lah. Dia kata lagu tu kepada diri kita. Ni bukan duit aku ni. Dia ambil campur apa? Kalau dia nak jadi bersih, ambil juga duit tu. Dia bubuh dalam peti khairat. Ataupun duit kepada orang. Maknanya sedekah. Tak tahu tanya tua dia siapa. Bubuh dalam peti khairat. Ataupun perakat. Siapa weh duit ni? Tuai duit 3 kot ni. Kau jumpa. Ha gitu. Ni nak ayat katanya. Perongsai. Tapi banyaknya orang di atas muka dunia kita sekarang ni. Makan, minum dan amalan dia sendiri. Hak dia duk buat hari-hari pun. Bukan soleh tak. Makan pun tak molek. Minum pun tak molek. Amalan hak duk buat pun. Buat wilpah-pah gitu. Minta maaf dah. Caikam tak molek sikit. Dia panggil cuy-cuy. Buat wujud dia lepah-pah. Hak ni lah kita tengok orang Islam kita. Cara hidup. Apabila tak kena dimakan minum. Maka dia pon puang daripada hak makan minum kita saat ni. Dia mipon kepada cara hidup kita. Allah ni. Tajuk ni saya yakin katanya. Siapa ada buah banyak boleh royak ni. Boleh kaya ikhwam royak panjang hubungi dengan. Cara hidup kita, keluarga kita, anak kita. Jalan belakang tu. Hak saya nak royak saat ni tak? Bila jadi air mani masuk dalam rahim perut mak itu perut isteri kita, ia akan jadinya anak. Anak tu baik, masya Allah. Ngadegi kerah perut, payah hajar, benuk. Lepas tu orang tua, kau duduk kata pula. Kata huduh-huduh kanak. Ia tak khabar kata dia sendiri duduk buat kucur. Aku jadi anak pasal itu. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Tapi ini adalah suatu benda yang penting dalam hidup seorang manusia belum daripada dia nak mati bertemu dengan Allah untuk menerima balasan amalan dia di akhirat kelak. Nah, saya baca ayat saat ini panjang 45 ayat tapi
dia terjemah hurai hanya satu ayat, iaitu ayat yang ke-51 suratul mukminun. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.